Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 9 arti mimpi ikan bandeng pertanda mendapatkan rezeki melimpah. Mimpi sering menjadi bagian dari pengalaman tidur yang penuh dengan simbol dan makna tersembunyi. Satu di antara mimpi yang kerap muncul dan menarik untuk ditafsirkan adalah mimpi tentang ikan bandeng. Menurut Primbon Jawa, mimpi tentang ikan bandeng memiliki berbagai arti yang berbeda tergantung pada konteks dan situasi dalam mimpi tersebut. Mengetahui arti dari mimpi ini bisa membantu kita memahami pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh alam bawah sadar kita. Mimpi ini bisa menjadi pertanda baik atau buruk, tergantung pada bagaimana ikan tersebut muncul dalam mimpi. Maka itu, mempelajari arti mimpi ikan bandeng dapat menjadi langkah bijak untuk mendapatkan panduan dan nasihat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut 9 arti mimpi ikan bandeng pertanda mendapatkan rezeki melimpah, dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, melihat ikan bandeng di air jernih. Ini bisa menjadi pertanda kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah dalam waktu dekat. Air yang jernih melambangkan kelancaran dalam kehidupan dan pekerjaan. Yang kedua, menangkap ikan bandeng. Mimpi ini menunjukkan kamu akan berhasil mencapai tujuan yang diimpikan selama ini. Usaha dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, memakan ikan bandeng. Ini bisa menjadi pertanda kamu akan mendapatkan kabar baik atau kejutan yang menyenangkan. Selain itu, ini juga bisa berarti kesehatan yang baik dan panjang umur. Yang keempat, mimpi melihat ikan bandeng mati. Mimpi ini mungkin menandakan adanya hambatan atau kesulitan dalam waktu dekat. Ini bisa menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap situasi sekitar. Yang kelima, arti mimpi membeli ikan bandeng. Ini adalah pertanda kamu akan melakukan investasi yang menguntungkan atau mendapatkan peluang bisnis yang baik. Kesempatan ini bisa mendatangkan untung besar jika dikelola dengan baik. Yang keenam, arti mimpi melihat ikan bandeng besar. Ini bisa menjadi simbol dari keberuntungan besar dan kesuksesan yang akan datang. Ukuran ikan yang besar menunjukkan rezeki atau pencapaian yang luar biasa. Yang ketujuh, melihat ikan bandeng yang kecil. Mimpi ini bisa berarti kamu akan mendapatkan rezeki atau keuntungan kecil tetapi cukup berarti. Ini juga bisa menjadi tanda untuk tidak meremehkan hal-hal kecil dalam hidup. Yang kedelapan, ikan bandeng di kolam yang kotor. Mimpi ini mungkin menunjukkan adanya masalah atau rintangan yang harus dihadapi. Air yang kotor melambangkan situasi yang tidak kondusif atau penuh tantangan. Yang kesembilan, arti mimpi memberi ikan bandeng kepada orang lain. Ini bisa menjadi tanda kamu akan membantu orang lain atau berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Tindakan ini akan mendatangkan berkah dan kebahagiaan bagimu. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.